keputusan dari pemerintah tersebut intinya bahwa seluruh pelanggan yang telah menerima stimulus di periode 2020 dan triwulan 1 nilainya 50% diberikan di triwulan 2. Artinya tadinya pelanggan 450 digratiskan, triwulan 2 menjadi bayar setengahnya dari rekeningnya. Kemudian pelanggan 900 yang tadinya bayar 50% menjadi 25% diskonnya, bayarnya 75%. Kemudian tadinya pelanggan-pelanggan yang mendapat keringanan di rekening minimum biaya beban sekarang diberikan bantuan 50% dari yang kemarin diberikan keringanan. Dan ini sudah mulai berjalan di bulan April ini, rekening-rekeningnya sudah terbit dan siap dibayar oleh pelanggan sesuai dengan kebijakan yang terakhir tersebut. Caranya tinggal dilihat aja di rekeningnya, apakah ada potongan atau tidak. Itu bisa dilihat lewat aplikasi yang PLN sudah berikan atau sediakan, yaitu PLN Mobile. Pelanggan bisa download PLN Mobile, mereka nanti bisa lihat rekeningnya berapa saat ini, dan di situ akan kelihatan dapat subsidi atau tidaknya. Seluruh pelanggan, baik yang dapat subsidi, stimulus ataupun tidak, bisa melihat di situ.